Halo teman-teman, selamat siang atau selamat petang di Indonesia ya. Saya berada di Oregon dan Anda lihat saljunya cukup kencang, cuman baru turun ya. Ini teman-temannya jadi baru turun agak kencang, tapi karena masih fresh jadi belum ada licin atau apa-apa ya. Jadi kita bisa jalan normal, mungkin lebih pelan sedikit tapi lebih berhati-hati ya. Itu teman-temannya Anda lihat ya, sudah putih-putih. Ini cukup lebat ya saljunya, lagi turun. Sekarang saya berada di mile marker 88 di Oregon dan waktu menunjukkan adalah jam 2.15 menit di subuh ya, waktu subuh. Saya cuma menyaksikan di Anda ini keputih-putihan ini cukup kencang. Ini salju lagi turun ya. Itu kalau Anda lihat di atas aspal ya, ada keputih-putihan, jadi cukup kencang ya. Saya kasih lampu jauh. Jadi saya sekitar 16 mile lagi saya sudah tiba kembali di penerima. Saya berangkat Sabtu tengah malam ya, yang hampir jam 12 tengah malam. Dan sekarang sudah hari Senin subuh jam 2, jadi saya perkirakan tiba di Wincos itu seperti minggu yang lalu jam 2.30 ya, antara 2.30 sampai 2.45. Ini teman-temannya, saya kasih lampu jauh, saljunya masih cukup kencang turun ya. Jadi kalau dia turun sampai besok siang, kemungkinan ini akan tebal jalannya. Gitu, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan yang tukang bersih mereka bisa standby. Tapi di sini saya belum lihat ada yang bagian bersih-bersih jalannya. Gitu. Cukup kencang sekali nih teman-teman ya. Ini oke teman-teman, saya off dulu, nanti saya sambung lagi ya. Ini sudah harus lebih hati-hati karena di jalan udah mulai putih. Oke, terima kasih, bye.